guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau pergi makan mie ramen. Jadi guys, ini aku mau pergi makan ramen di Singapura. Ini tuh kita mau pergi makan di ini tuh apa namanya? Mandarin Gallery. Jadi ini Cici bilang katanya ada ramen yang enak banget di situ guys. Dan Insa baru pertama kali coba karena sama Insa ke Singapura tidak pernah mau makan makanan selain Tori-Q guys. Terus ini sekarang kita lagi mau jalan pergi ke sana, tapi hujan guys, di Singapura hujan banget. Mana kita jalan kaki lagi, jadi ya sudah deh, terpaksa kita terobos hujan. Oke guys, sampai ketemu di sana. Jadi ini karena pertama kali saya kesini, jadi saya tidak tahu dapat tempat di mana. Ini Cici yang tahu dapat tempat, tapi Cici karena selama juga ternyata di sini, jadi dia tidak tahu tempatnya di mana, dia sudah lupa guys. Akhirnya ini kita menemukan dapet tempat, ini tuh di lantai 4 guys. Akamaru atau Karaka ya? Ini kita pesennya Akamaru, ada daging, ada dapet seaweed, ada telur setengah, sama ada dia punya mie. Terus habis itu kita pesan yang Karaka juga guys. Depu Karaka isinya sama dengan Akamaru sih, tapi ini depu bumbu saja yang beda. Coba ya guys, kita coba ini ya dulu. Enak. Pas kemasan pas ini aja. Wow, amazing. Suka. Udah daging juga enak ya. Udah daging juga enak ya. Saya tidak tergila-gila makan ramen, tapi ini enak banget. Ya, bisa mengobati rasa kangen yang di Jepang. Itu dia telur. Oh iya anjir. Ada telurnya. Yeah.
yang spicy itu rasa berapa spicy tapi enak ya. Natalia pasti suka ini. Ini lebih enak karena dia kok bumbu lebih keras. Iya, dia lebih halus. Iya, mantap. Main dari ini. Ini pedis sih. Mana? Kau lebih suka ini atau? Kau lebih suka ini. Daging juga enak kok, Cek. Gila guys, ini yang pedasnya enak sih. Saya suka sih yang pedasnya. Dipu bumbu berasa banget. Sebenarnya kita akan balik lagi makan di sini, guys. Bisa bisa buka aku. Gila, enak banget sih. Wow. Mantap. Jadi guys, menurutku ini mie-nya enak. Dia punya mie kecil-kecil. Tosa kan suka makan mie yang kecil-kecil. Jadi ini tuh dia mie enak. Kalau dia punya kuah, enak banget dia punya kuah. Ini tuh dagingnya pakai daging B2 ya. Dagingnya pakai daging B2 tapi nggak bau, guys. Biasanya kalau daging B2 cuma direbus doang gitu bau. Tapi ini nggak bau sama sekali. Terus habis itu dia punya... apa ya namanya, dia punya kuah. Kalau yang tadi yang terlalu pedis itu lebih berasa kaldunya lebih nendang, tapi kalau yang pedis tadi, padahal dia punya pedis tadi hanya yang hot ya. Iya aja hot pedisnya tadi hanya yang hot, tapi dia punya pedis juga nendang, guys. Tadi masih ada lagi di atasnya kalau terasa dia punya level pedis. Pokoknya enak, semuanya enak. Tidak ada yang kurang. Dia punya kuah enak, dia punya mie enak, dia punya mie kenyal banget. Mie yang tipe mie yang saya suka itu mie itu, guys. Kalian wajib cobain sih. Nanti sebenarnya malam saya akan balik lagi makan di sini, guys. Oke, guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa cobain, guys. Ipudo enak banget. Mirip kayak di punya Jepang, tapi ya masih lebih enak kan punya Jepang lah ya. Tapi ini juga enak. Terus pas lagi di Singapura lagi mendung banget sih Singapura hari ini, ternyata kenapa, tapi enak. Mendung makan mie-nya enak lagi, the best. Kalian wajib cobain, guys. Ipudo ini ada di Mandarin Gallery di lantai 4. Oke, guys, bye bye.